Permisi mas, boleh saya pesen baksonya satu porsi aja ya? Mohon maaf mbak, kami hanya jual mie ayam aja mbak. Enggak mas, saya pesen baksonya saja. Iya mbak, mohon maaf banget saya mbak. Di sini ndak jual bakso, Mbah. Hanya jual mie ayam saja. Gimana kalau pesen mie ayam saja, Mbah? Walah, lawang saya lagi pengen bakso kok, Mas. Kok malah ditawari mie ayam. Gimana ini, Mas? Ada enggak baksonya? Astagfirullahaladzim, sudah dibilang enggak ada bakso kok. Ngeyel toh mbah. Kalau mbahnya memang lagi pengen bakso, cari di tempat lain aja mbah. Walah, diajak ngomong baik-baik kok malah emosi toh mas. Awas lah, tak cari di tempat lain aja kalau gitu. Walah, jualan lagi sepi kok malah kedatangan konsumen yang bikin emosi aja. Sabar. Maaf, saya lagi mas. Kalau soto di sini ada enggak mas? Allahu Akbar, enggak ada mbah. Titik. Oh, gitu ya mas. Saya numpang duduk ya mas. Ya udah, kalau gitu saya pesen mie aja mas. Namanya juga mie ayam mbah. Ya pasti mie-nya dikasih ayam. Lah kok malah pesen mie aja? Lah kalau mie-nya dikasih ayam, lah saya makan apa mas? Masa mau makan mangkoknya mas? Emang saya kuda lumping mas? Oke mbah, berarti si mbah ini pesen mie-nya saja ya, nggak usah pakai ayam. Ya udah, ditunggu ya mbah, saya buatkan dulu mie-nya. Mas, gimana kalau ayamnya diadu sama ayam saya? Apa mbah? Adu ayam? Gimana kalau kita keluar aja mbah berdua? Gelut sama saya mbahnya.